Wah, Upin, Upin. Wah, Ipin. Padahal aku baru saja mau pergi ke rumah kamu, Ipin. Emang ada apa, Upin? Aku mau tunjukkan sesuatu. Apa sih itu, Upin? Udah, tunjukkan saja, aku buru-buru nih. Wah, emang kamu kenapa, Ipin? Udah, kamu dulu. Oke, aku mau tunjukkan kepada kamu. Kamu mau lihat? Iya, aku mau lihat. Oke. Cia! Oh. Wah, Upin, hebat. Kamu bisa lompat setinggi itu langsung sampai ke atap. Wah, iya dong. Keren kan, Ipin? Iya, Upin, keren. Kenapa bisa kamu jadi sekuat ini? Tidak tahu. Aku hanya bermimpi semalam. Tiba-tiba pas aku bangun, kakiku terasa sangat ringan. Wah, hebat. Aku juga pengen mimpi seperti kamu. Wah, Ipin, kamu kira ini mimpi sembarangan? Ini hanya kayaknya seperti keberuntungan, Ipin. Oh gitu ya, Upin. Tapi aku mau minta tolong sama kamu. Oh iya, emang apa tujuan kamu datang kemari? Itu, biasa. Kakek aku beli truk baru. Terus dia kasih lewat jalan di hutan. Dan mogok, ya ampun. Aku gak tahu mau minta tolong kepada siapa. Aku tahu kan kamu punya mobil derek. Oh, maksud kamu kita pergi menderek mobil truk kakek kamu? Iya, tapi truknya besar sekali, Upin. Bisa gak ya? Oh, udah, kita coba saja dulu. Ayo. Kebetulan mobil dereknya sudah siap. Oh iya, ayo. Oke, let's go, Ipin. Naik. Kita akan menderek truk raksasa, guys. Iya kan, besar truknya kan, Ipin? Iya, Upin, besar sekali. Aku nggak yakin sih mobil derek kamu mampu menariknya. Oke lah. Sebelum kita mencoba, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Ngeng. Pelan-pelan. Asik. Nah, di hutan kan, Ipin? Iya, Upin, di hutan. Oke. Santuy saja. Kita pasti akan bisa membawa pulang mobil truk raksasa milik om kamu, Ipin. Wah, iya. Itu Upin di gunung sana. Oh, tempat biasa ya? Iya, Upin, tempat biasa. Udah, tenang saja, Ipin. Selama ada Upin, semuanya pasti aman. Wah, kamu memang bisa diandalkan, Upin. Oke, di mana truknya? Maju sedikit, Upin, di sebelah gunung itu. Oke. Kita lihat apakah truknya sebesar apa. Kita lihat saja. Nging. Titit. Wah, mana Ipin truknya? Wah, kayaknya di depan sana, Upin. Oke, ayo kita lihat. Wah, ini Ipin. Iya, Upin, itu. Ya ampun, besar sekali. Kamu lihat, nggak nyampe setengahnya mobil derek aku. Apakah bisa ya? Tunggu, kita lihat. Kita harus rapikan dulu ini. Coba kita dorong. Wah, Ipin, kamu tidak apa-apa. Tolong aku, Upin. Aku terhimpit mobil. Ya ampun. Berdiri, Ipin, berdiri. Berdiri, aku mendorongnya, Ipin. Ya, udah, Upin, aku sudah keluar. Syukurlah. Oke, kita ambil mobil derek sekarang. Ayo, Ipin, ayo. Iya, Upin. Oke, ayo, kita coba. Semoga saja bisa, besar sekali truknya, Ipin. Iya, makanya aku tanya ke kamu, bisa nggak? Ya, oke. Kita sudah sampai, kita coba saja dulu. Coba aja dulu. Mulai aja dulu. Kalau di Tokopedia, guys, mulai aja dulu. Bisa nggak?
Nah, udah guys, terkait. Wah, bisa Ipin. Iya, kayaknya bisa. Waduh, tapi berat sekali Ipin. Waduh, iya ya. Oke, kita coba guys. Neng, naik gunung guys. Neng. Wow. Wah, berat guys, berat. Waduh. Neng. Upin gimana, bisa Pin? Bisa. Perlahan-lahan tapi pasti. Wah, berat sekali guys. Kalian lihat guys perbedaan ukurannya. Ini bisa dibilang 5 kali lipat lebih besar daripada mobil dari Upin. Wah, untung saja Upin hebat guys. Dan lihat mobilnya kayaknya bisa guys. Ayo pelan-pelan. Pelan-pelan pasti bisa. Nging pipi 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 pipi. Nah, ini dia guys. Wow, keren. Wah, mantap guys. Lihat maju. Upin, ayo kita bawa pulang. Iya, ayo. Kita bawa pulang. Kita tadi salah jalan kayaknya. Wow. Maju. Aman, guys. Aman. Wuhuu. Wah, mantap Upin, mantap. Oke, sekarang kita tinggal melaju guys. Melaju dengan cepat. Upin, hati-hati, pelan-pelan. Wah, Upin. Waduh, mobilnya oleng. Wow. Ya ampun. Waduh. Wah. Waduh, gimana ini Upin? Truk opa aku di mana ini? Ya ampun. Pengaitnya putus Ipin. Waduh, tadi kita kesangkut batu kayaknya. Sampai bisa terjun bebas seperti itu. Waduh, Upin.